Air Dream Box Indonesia. Wah, keluarkan semangat kalian karena akan sebentar lagi kita akan melihat mampukah Eka membawa pulang hadiah utama kita. Tepuk tangan dan semangati dia. Kita akan memberikan Anda hadiah utama. Kalau Anda berhasil, uang cash dengan nilai jumlah total 50 juta rupiah. Oke, okay. Anda siap? Siap. Oke, okay. Ini dia Eka dari CCTV di Dreambox. Dreambox. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa di dalam Dreambox. Sekarang kita mulai babak Dreambox. Oke, Eka udah paham? Paham. Siap, Eka? Siap. Oke, semoga Anda beruntung. Kita ke pertanyaan pertama, 1 juta rupiah. Pada ajang penghargaan musik dunia, Grammy Awards ke-65, beberapa waktu lalu, ada sebuah penghargaan baru untuk mengakui pencapaian para musisi kulit hitam dalam industri musik. Nama penghargaannya diambil dari nama musisi hip-hop kulit hitam paling kaya di dunia yang mendirikan Beats Electronics. Nah, siapa nama musisi yang dimaksud? Nanya ke tim. Gue mikir mau jawab. Nanya ke tim. Siapakah nama musisi yang dimaksud? Kenceng ya? Aja. Tahun 95 kan? Apa? 95 ya? Tupac Shakur. Tupac Shakur. Tulis dulu Tupac Shakur. Saya kasih waktu tambahan 5 detik. Oh sorry. Dr. Dre. Tulis Dr. Dre. Oke. Sekarang Eka, Anda harus memilih jawaban mana yang mau dikunci. Dr. Dre. Tadi Tupac Shakur katanya. Dia salah dia. Tadi orang India. Kita kunci Dr. Dre? Ya. Pasti? Pasti. Kunci! Oke. Apakah Dr. Dre adalah jawabannya? Benar. Ternyata jawaban itu adalah... Aduh, udah gue kasih petunjuk loh. Nama musisi hip-hop kulit hitam paling kaya di dunia mendirikan Beats Electronic. Dan jawabannya itu bukan Tupac Shakur, tapi Dr. Dre. Benar, 1 juta. Ya, nama penghargaannya Dr. Dre Global Impact Award. Oke, ini pengetahuan untuk anak-anak musik ya. Sekarang kita ke pertanyaan kedua dengan nilai 2 juta rupiah. Tadi udah dapat 1 juta. Pertanyaannya, skala yang digunakan untuk menghitung kekuatan gempa bumi berdasarkan perhitungan frekuensi getaran tanah saat gempa berlangsung. Nah, itu disebut dengan apa? Richter. Hah? Richter. Richter. Tulisannya gimana tuh? Richter ya, kalau nggak salah tulisannya. Richter. Oke. Jawaban Anda Richter. Ya. Kunci? Kunci. Pasti? Pasti. Tidak mau minta bantuan? Tidak. Kalau salah, Anda gugur langsung. Ya. Ikhlas. Anak ikhlas. Kunci? Kunci. Kunci! Skala yang digunakan untuk menghitung kekuatan gempa bumi berdasarkan perhitungan frekuensi getaran tanah saat gempa berlangsung. Namanya adalah Richter, menurut Eka. Dan jawaban yang benar adalah... Jawaban Richter ternyata benar-benar salah. Anda shock ya? Iya, harusnya apa? Oke, kita lihat jawabannya, silakan bergabung semuanya. Jawabannya benar adalah magnitudo. Oh. Itu jawabannya benar, magnitudo. Dan kalau skalanya Richter, oh iya, baru amplitudo. Sayang sekali pemirsa, harus kita akhiri dengan
Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anti ini ya, anti klimaks ya. Ya sudahlah kalau begitu mari kita hitung saja berapa yang kalian dapatkan sisi tipsi. Kalian mendapatkan 2.550.000. Ya. Kecil sekali. Kita lihat tim Barakatak ya. Barakatak mendapatkan 1 coffee maker dan 1.950.000. Dan masih unggul sisi tipsi walaupun anti klimaks ya, sayang sekali ya. Ingat ya quote saya. Di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Salam cayung.